what's wrong, but something isn't right. I feel I belong in the light. Passion has gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. Perenjakan satu ya mas. Halo guys, kita lagi mau masak. Masak air biar mateng. Kita kedinginan semua di sini. Ini Mas Fanny. Ini Mas Laras. Ini seperti biasa, ini siapa ini? Bang Al. Bang Al. Aligato. Kita kedinginan, kita mau masak air. Kamu lagi apa? Saya Aku guys, kali ini aku lagi di Sanres. Tapi banyak orang, terus dikejar, gak bisa lihat kayak gini keadaannya. Ini ada kenangan-kenangan yang boneka. Apa? Yang boneka 230, yang lain boneka 250. Itu selimutnya siapa?
ada yang manis seperti yang beli ada. Yang belum kenal, kenalan dulu, kenalan. Halo guys, hai. Lagi makan apa ini? Lagi beli cilor yang viral di Tengger. Gimana rasanya? Enak, rasanya tetap sama dari tahun ke tahun. Ayo, ini gimana? Sudah pernah coba? Sudah pernah. Halo. Enak juga rasanya. Oke. Menurut misalnya gimana? Kurang anget aja. Mungkin karena di sini dingin. Lagi spot foto sama teman-teman aku kayak gini, kalian bisa lihat di Bromo pemandangannya bagus banget. Di belakang itu banyak jeep, di situ tuh banyak jeepnya guys. Hai Mr. Gabi, dari mana? Dari mana? Ya, dari asalnya. Oh, aku asalnya dari NTT. Gimana menurut Mr. Gabi tentang Bromo yang sangat indah sekali ini? Oke, menurut aku sih bagus ya. View-nya bagus ketika kita ada di penjakan yang pertama itu, memang cakep dan keren-keren apa view-nya, karena kita sebelum kita turun ke bawah kita udah melihat apa lautan awan, sunrise, dingin dan banyak orang di sana. Nah, sekarang kita di bukit Teletubbies ya. Aku lihat di samping kiri kanan dihiasi dengan bukit-bukit yang indah. Keren. Saran aku di sini. Oke, thank you. Halo Misela. Halo. Gimana menurut Misela tentang Bromo? Keren banget. Terus? Indah. Suka? Suka banget. Pengin ke sini lagi? Pengin dong. Kapan-kapan harus coba camping di sini. Ya Mr. Rabbit. Betul. Coba. Dadah. Dadah. Thank you Mr. Terima kasih. Enggak sampai puluhan, Pak. Palingan 10. 11-an. 10-11. Ini yang udah masuk 20. Belanja dulu. Ini 2 tahun. Iya. Udah tahun ya, Pak ya. Jadi murah ya di sana ya. Murah, Pak. Jadi kemarin aku sempat tanya teman-teman aku, bilangnya kalau di sini ketika ambil dari sana kita terima di Surabaya Perak. Oh, Perak. Jadi enggak tahu ongkos dari sana, enggak tahu. Jadi terima di Perak paling enggak 20 juta sampai 21 juta. Oh ya benar, sekaligus dengan ongkos apa ya Pak? Kita nggak tahu, karantina apa, nggak tahu. Oh jadi diurus semua di sana? Jadi kita terima beres. Iya, cara gitu loh. Oh, ini punya sampean masing-masing? Iya. Iya. Oh. Ini dari mana? Aku dari NTT, Sumba. Kita sana ya? Iya, jadi kalau minta ikut aja ada pertanyaan yang harus dimana-mana. Tadi sempat ada yang dari Sumba bilang. Jadi semuanya?
sini semuanya dari Sumba ya. Sumba ya. Jinak-jinak ya Pak ya? Jinak-jinak. Ya sepakai ada yang liar. Ya ada, tadi aku lihat kuda yang liar tadi. Tadi juga biasanya kalau misalnya kuda-kuda yang besar, karena ayo, biasa aku kan ada 5 ekor. Biar enggak rugi yang jualan ini, ayo. Gak pengaruh warna-warna gitu, harga itu? Oh enggak Pak. Oh, sama-sama aja. Hanya lihat dari cantiknya itu Pak. Kalau untuk pengaruh kan warna. Sini, ya dari pusaran sini. Dan kaos kakinya ya. Biasa kita Pak. Kalau kita di sini pusaran ya. Dan kaos kaki. Yang dilihatin. Nah kalau kuda pacuan lebih ke pusaran di sini. Iya. Kalau kuda pacuan. Kalau di sini fanatik sama yang ini. Iya. Yang pertama untuk itu cari rezeki yang ini. Oh gitu ya Pak. Iya. Orang sini soalnya kan masih ada mistisnya. Oh. Iya iya. Oke sekalinya aku lagi di pasir, di padang pasirnya Bromo. Ini banyak teman-teman yang lagi foto. Ini kami saya di belakang, pemandangannya indah banget. Di sini buat foto bagus guys. Buat kalian yang pingin foto di gunung, pingin di gunung tapi nggak pingin mendaki, kalian bisa ke Bromo dan datang ke sini pakai jeep, soalnya kalian nggak usah capek-capek dapat foto bagus. Tadi melewati tangga, melewati tangga, dan juga melewati jalan yang cukup panjang. Iya, aku takut guys, ya di bawah sana. Tuh guys, terus di belakang aku itu adalah kawah. Ini sama teman-teman di belakang aku, rombongan aku lagi foto di atas. Ini Mr. Rabbit lagi ngobrol-ngobrol. Di sini bagus banget guys. Kalian bisa melihat pemandangan yang cukup indah banget. Buat kalian harus kesini, rekomendasi banget. Oke. Naik di atas tadi, aku mau turun dan aku mau pulang, tapi nunggu dulu teman-teman rombongan masih di atas, belum turun. Oke, okay, sekali ini udah selesai dari atas sana, bisa kalian lihat. Dan kita mau turun ke sana, ke jeep, ke parkiran. Dan kita habis ini kita mau pulang. Mungkin kita cari makan dulu, setelah itu pulang. Dan setelah itu kita mau mampir ke Batu Malang, kalau seumpama jamnya cukup. Dan nonton vlog aku sampai selesai ya. Dadah.